Selamat datang di store aku. Ini store manja hijab yang keberapa nih? 13 ke 12. Yang ke-13 kita ada di Margo City. Jadi ini benar-benar dreams come true, karena memang 2022 kemarin aku tuh punya mimpi bahwa tahun 2023 ini manja hijab masuk di department store. Nah, alhamdulillah kita ada space. Space-nya ini ada di Margo City di Depok. Jadi ini store-nya lumayan besar, alhamdulillah banget. Ada brand manja sama ada brand privé. Tuh, store-nya gede banget. Ini memang lagi sepi karena lagi jam waktu buka puasa. Nah, jadi dalam rangka opening store manja hijab yang ada di Depok, aku juga mengundang kembali ke 20 finalis Miss Mega Bintang. Dan mereka sudah diterbangkan dari kotanya masing-masing, dan ada yang dari Jakarta juga. Aku mau say thank you sama BNT Tour and Travel dan juga The Margo City Hotel. Jadi tiket mereka difasilitasi oleh BNT, dan selama mereka di Jakarta, mereka diberikan fasilitas penginapan oleh The Margo City Depok. Seru banget, dan mereka kayak berasa udah semi karantina, mereka karantina lagi, dan mereka sekarang lagi ada di hotel. Nah, kalian bisa lihat kesibukan apa mereka ada selama di Jakarta, khususnya di Depok ini ya. Ikutin mereka. Lagi ada di Borum 3 Hotel The Margo. Queen sekarang lagi standby, mereka mau ada pelatihan public speaking dengan Mas Iqbal Suwitami Harja. Nah, dia itu nanti akan memberikan ilmu mengenai public speaking, kemudian gimana mereka tampil di publik, gimana appearance mereka di publik. Nah, sekarang kita kasih ilmu, nanti sewaktu kompetisi mereka sudah mantap dengan ilmunya. Oke, jadi mereka itu sebuah representatif yang memang harus bisa membawa dirinya, menjelaskan dirinya, dan menjual dirinya ke publik. Jadi di sini nanti kita akan belajar gimana mereka harus bisa berbicara dan apa yang harus dibicarakan untuk menarik publik dan juga perhatian yayasan tentunya. Halo, perkenalkan, nama saya Intan Aprilia dari Kalimantan Timur, Samarinda. Halo, perkenalkan, nama saya Andrupka Mose dari Kota Manado. Kita mau kelas public speaking. Aku sih yang paling aku takutkan tuh demam panggung, karena aku kayak ada tipikal yang punya kayak demam panggung gitu, gugup gitu, takut bener. Kayak takut salah ngomong gitu. Benar. Kalau aku salah satunya grogi sih. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya ngomong depan orang tuh suka gitu. Iya, aku juga kayak gitu. Tapi semoga dengan pengalaman ini kita bisa lebih baik. Iya, lebih baik. Menurut aku public speaking sangat penting karena itu sebagai penyaluran komunikasi. Jadi untuk memaksimalkan komunikasi antara dua belah pihak, apalagi ke jangkauan yang lebih banyak, dibutuhkan public speaking yang memadai agar informasi tersebut dapat disampaikan dengan baik. Perkenalkan, nama saya Raya Hak, saya dari Jember, Jawa Timur. Menurut saya public speaking itu sangat penting, apalagi kita sebagai beauty queens, beauty pageant, untuk menyampaikan pendapat kita, apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu butuh sesuatu yang lebih jelas. Jadi public speaking kita memang benar-benar diasah
berubah untuk jadi lebih baik lagi. Terima kasih. Kurang-kurang, siap? Siap. Dibuka mulutnya. Siap? Siap. Oke. Ya, udah makan ya yang baru datang. Terima kasih sudah tepat waktu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Valeria Abreo. Aku 19 tahun, aku dari Jakarta. Perkenalkan nama saya Tasha Lutfi. Sekarang umur saya 21 tahun, nanti 30 April saya akan 22 tahun. Saya berasal dari Sumatera Selatan dan background saya sebagai model. Saya juga merupakan lulusan dari D3 Akuntansi Universitas Sriwijaya. Dan satu hal, mimpi aku bisa katakan dua hal yang ditakutin dalam diri aku untuk berbicara di depan umum, yaitu pertama takut salah, yang kedua takut tidak menguasai materi. Selamat malam, selamat malam, selamat malam, saya Misha Putri Ayu, usia 24 tahun, asal dari DKI Jakarta. Tentang public speaking, menurut saya setelah saya rangkum dari semuanya, ketakutan terbesar kita adalah the anxiety that we have. Jadi ketika kita udah overthinking, kita kebanyakan buat tips, dan buat tipsnya ini kebanyakan ke arah yang buruk. Jadi makanya kita takut salah, tapi ini takut itu, dan itu juga merasakan. Yang kedua adalah plus in words. Jadi kalau kita misalnya aku merasa belum terlalu matang dalam materi aku, jadi ketika disampaikan poin apa sampai belum ya, poin dia udah sampai belum ya. Jadi yang tadinya udah ngeblank, mungkin ngeblank lagi. Oke. Jadi saat ini aku lagi menyelinap di kampus di ruangannya Iqbal. Jadi Iqbal sedang melakukan training public speaking. Jadi Iqbal ini adalah coach dari Yayasan Dunia Mega Bintang. Aura, Andina, yang paling parah sih Andina sih. Andina benar-benar dari zero banget public speakingnya sampai dia bisa berbahasa Inggris pun karena Iqbal. Jadi karena kita punya banyak waktu, jadi saya memberikan kesempatan mereka untuk dapat sedikit insight-insight, walaupun nanti pas mereka balik ke daerahnya, mereka harus mencari sosok seperti Iqbal untuk bertajamin lagi gitu. Jadi kalau ada di sini, kalau kalian ada di sini, kondisinya tuh sangat menyenangkan banget gitu, dan mereka benar-benar spontan. Cepet tanggap tuh kayak seru deh. Jadi memang dunia pageant ini memang buat aku wah sangat mengasihkan banget. Liatin mereka ya. Jadi nanti itu ada another skill level. Tapi yang aku pengenin di Mega Bintang ini, aku nggak mencari queen yang kaku kayak buku. Ngerti nggak? Kaku, nggak enjoy. Kamu gak perlu merubah siapa diri kamu. Karakternya Aura. Aura itu karakternya seksi. Beda lagi sama Andina. Andina tuh calm, sweet. Nah, jadi kalian ini 20-20-nya, karakternya harus, masing-masing harus solid. Wah, aku sih terus terang suka ngelihat mereka. Mereka tuh punya excitement-nya apa ya, rasa penasarannya tuh besar. Jadi aku ngelihat 20 finalis ini benar-benar strong. 20 finalis ini benar-benar saling membanting. Dan ini sih tinggal kalian sih sebenarnya, PL tuh ngejagoin siapa. Karena aku aja tadi duduk di situ, aku pindah-pindah.
aku suka A, tau-tau aku jadi suka B, tau-tau aku jadi suka C. Nah itu gokil sih. Jadi buat PL, aku janji aku bakal sering-sering bikin vlog, sering-sering update ke kalian seputar Miss Mega Bintang ini. Jadi aku harus balik ke kamar, kita siap-siap karena besok pagi kita mau siap. Bye! Tapi masih nunggu dulu. Ini masih jam berapa? Jam 2, setengah 2. Kita bakalan show jam 3. Jadi buat kalian, tetangga gue, Deswita, ya, waktu COVID, jemuran depan rumah. Makasih ya, Ma. Iya dong, ya Allah. Tokonya ada 13 nih. Masya Allah. Tokonya ada 13. Great lucky number loh. Benar, ada 13. Nggak punya gadun, gak semua sendiri. Ya, Masya Allah, Cucu, hebat banget. Eka. Lu jadi gadunnya. Benar. Jangan mau sama gadun. Ada Mama Iis, ada Deswita. Fashion show yang bener jalannya. Baru gue lihat, ini tadi udah lihat venue-nya. Ya. Kata gue gini, sebagai model profesional. Ya. Oh gitu doang. Oh gitu. Itu. Ini kan karena ada bahasa YouTube-nya juga. Jadi nanti ngelihat ke kameranya kemana-kemananya jangan salah. Oh, jadi kita bisa dada-dada ke YouTube. Tapi jujur sebelum ngobrol, gue selama bulan puasa, gue ingat elu mulu deh, Mam. Kenapa? Ramadan tiba. Gue inget dia mulu. Mas Budi, ini model-model aku udah di ini belum? Di Ciko lagi sih. Mau preskon gak sih? Iya, lu. Ayo, ada yuk. Tunggu dua media lagi. Busana Hari Raya atau Raya Collection saya yang berjubar tema cahaya. Jadi koleksi ini saya mendapatkan inspirasi di saat perjalanan saya ke Jordania pada waktu itu. Raya, memang.
Jadi Raya tadi sini saya, Rayanya di tengah. Jadi Raya tadi benar-benar penguasaannya itu tepat Raya, ya. Dan saya mau nih, ini kan ada tiga nih di sini. Di hati kalian harus gini ya. Next gue, ya, Pak. Jangan dikasih mereka terus. Harus ada pacuannya. Harus diganti. Kalau di Indonesia's Next Top Model tuh, Models of the Week tuh semua harus berlomba untuk itu. Congratulations. Hadiahnya mau cash atau transfer? Cash kali lucu ya. Juara ketiga. Juara pertama. Juara ketiga. Juara kedua. Juara pertama. Juara kedua. Juara ketiga. Yeay. Halo semuanya, aku Zalina. Juara ketiga Best Performance Catwalks pada hari ini. Aku ingin menyampaikan pesan pada semuanya bahwasanya jangan pernah puas apapun hasil yang telah kalian capai. Kalian harus lebih belajar lagi untuk menjadi diri sendiri yang lebih baik. Terima kasih. Malam hari ini aku baru saja membagikan best catwalk buat mereka yang sudah ikut fashion show tadi. Jadi pemenang pertamanya ada Raya, kedua ada Fania, yang ketiga ada Feby. Semoga ini jadi acuan mereka untuk bisa lebih ganas lagi di acara-acara selanjutnya. Thank you so much buat yang sudah menyaksikan vlog ini, dan aku promise untuk bakalan bikin vlog di keseharian menjelang Miss Mega Bintang Indonesia 2023.